Selain terkenal sebagai pemimpin yang merakyat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga terkenal dengan gayanya yang khas saat berpidato atau berbicara di depan umum. Tidak jarang Jokowi menyelipkan sejumlah lelucon di tengah pemaparannya terkait program kerja pemerintah daerah. Bodi saya kayak gini, saya kan kurus kering. Berat badan saya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi besar, ganteng. Ternyata ada problem. Setiap tamu yang datang ke kantor saya, yang disalami selalu ajudan saya. Satu bulan saya masih kuat, Dua bulan saya mulai nggak kuat. Tiga bulan saya betul-betul nggak kuat dan muncul ke kreatifan saya. Saya mulai kreatif saat itu. Udah, langsung sudah. Ajudan saya ganti dengan ajudan yang lebih jelek dari saya. Beginilah gaya khas Jokowi saat berbicara di depan umum. Tidak jarang Jokowi bergaya ala stand-up komedi walau ia sedang memaparkan berbagai program penting yang akan dijalankan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Contohnya saat Jokowi menjadi pembicara di seminar ekonomi kreatif bersama Menteri Pariwisata Mari Elka Pangestu, dosen dari Universitas Adelaide Jerman, dan dipandu oleh Jaya Suprana. Jaya Suprana yang terkenal dengan celotehan yang lucu tapi tajam ternyata tidak membuat Jokowi mudah tersinggung. Gubernur DKI Jakarta ini justru meladeninya. Itu lebih anu lagi. Saya kalau masuk ke kampung-kampung itu anak-anak umur 5 atau 10 tahun itu manggilnya enggak pakai Pak, enggak pakai Mas. Jokowi datang. Masih lumayan Bang tuh. Wi. Bahkan sampai akhir acara, Jokowi yang menjadi pusat perhatian di seminar tersebut masih terus meladeni setiap guyonan yang ia terima. Salah satunya saat ia mendapat hadiah sarung dari panitia acara. Selain memberi pencerahan tentang ekonomi kreatif, Jokowi juga memberi angin segar tersendiri bagi seminar yang biasanya berlangsung monoton. Dari Jakarta, Jane Mangunsong, Arif